menite di hoes. Assalamualaikum sahabat semua. Ini Kapur Pertanian Kebumas. Nih. Unsur hara kalsium karbonat. Saya beli 55.000. Nih, mau saya taburin. Ini nih, ini mau saya taruh ke, loh kayak gini ya, aku baru tahu. Karena konvensional baru kali ini saya. Bak yang agak besar yang agak boleh balik. Sebar sahabat ya. Rambunnya kayak semen. Ini dulu. Yuk, ikut saya. Lihat sini. Ini bekas hidroponiknya. Mangkrak. Di ujung sana. Nih. Caranya gampang. Nih ya. Udah, kasih tabur aja gini. Sama sekalian yang di sebelah sini. Nah, gini aja nih. Simpel kan? Cuma ditaburin aja kok. Ini nggak tahu yang di sebelah sini mau dinamain apa ini. Karena kehalang. Karena ini agak ada pohon nangka, jadi di bawahnya nggak terlalu kena sinar matahari. Nah, sini belum.
jempol kan. Tuh. Udah aja aja. Biar kena kanan kiri. Tuh. Carok, carok, carok. Kan. Udah 6 menit. Jadi monggo yang mau ditanyakan silahkan aja. Saya sebenarnya rencananya mau nanam selada crop karena ada permintaan tonase di tanah, maksudnya di konvensional, tapi enggak, saya pikir-pikir saya kan di rumah jarang, nanti malah lendran, nggak bisa keurus. Jadi udahlah, saya lebih memilih ke loncang, iya, nggak terlalu ekstra untuk perawatannya. Wis cek, wis sore cek, cek. Wis sore. Wis sore. Saya mau balik sekalian. Hah? Sore itu balik sekalian. Yo, enggak apa-apa lek anu. Ini mau dibongkar. Nih. Bongkar mau taruh sana. Terserah sampean, cek. Yo, sing ngambil. Ya wis. Nek. Dah, sahabat. Nek. Ini udah sore. Ini saya mau melanjutkan ini sebentar lah. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum.